Raja Laode Ahlul Musafi SP, Kerajaan Karaena, Pandai Tongka Lere Muhammad Ilkan SAD, Tua Umum Matra Yang Mulia KPH Andi Bau Malik Baram Mamase, Karenta Takan Jangan Satrio Sasmito dan Permaisuri, Sekjen Matra Yang Mulia Tengku Maliana Zufriana, dan yang terhormat Bapak Kapolres Bau-Bau, dalam hal ini diwakili oleh Kasat Intel Polres Bau-Bau. Yang terhormat Forkom Pindah. Cara kegiatan diawali dengan pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara dapat berjalan dengan lancar. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Matra, hadirin dipersilakan berdiri. Sekian kepengurusan persahabatan dari DPP Matra Sulawesi Tenggara. Apabila ada nama-nama yang salah disebutkan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara untuk dilantik menjadi Dewan Pengurus Wilayah Sulawesi Tenggara Masyarakat Adat Nusantara atau Matra 23 sampai dengan 2028. Masyarakat dan hasil pembentukan pengurus wilayah Sulawesi Tenggara, kami Ketua Umum Matra melantik saudara-saudara untuk menjadi Dewan Pengurus Wilayah masa bakti 2023-2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin serta tuntunan dan petunjuk kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas kewajiban kepada organisasi Bernadaus 45 serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Matra. Demikian dan terima kasih. Bau-Bau, 16 November 2023. Dewan Pengurus Pusat Matra. KPH Andi Bomalik Baram Mamase Sarjana Hukum, Karenta Tukajanangan Satrio Sasmito selaku Ketua Umum.
KRI Tengku Meliana Supreme SHMH Tengku Puang Chandra Kirana Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Selanjutnya penyematan pataka penyerahan pataka dari dijalankan sebagaimana mestinya dan dapat bekerja sama dengan pemerintah di wilayah Sulawesi Tenggara ini untuk kepentingan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kamis 16 November 2023, saya menerima pataka ini untuk dikibarkan di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka menegakkan masyarakat adat Nusantara di Sulawesi Tenggara. Amin. Amin. Dilanjutkan dengan penyematan PIN Matra KPD KSB. Foto bersama dulu. Itulah tadi kegiatan pelantikan penyerahan pataka sekaligus penyerahan PIN Matra KPD KSB. Selanjutnya acara sambutan-sambutan. Sambutan pertama kepada Yang Mulia Ketua DPW Matra Sulawesi Tenggara. Kepada Yang Mulia, saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua bersama-sama. Sudah yang terhormat sudah dibacakan semua. Apapun yang sudah disampaikan oleh Ketua Sulawesi Tenggara ataupun Ketua Umum, itulah yang menjadi patokan kita. Saya hanya mau tambahkan sedikit apa yang mungkin dilupakan. Jadi apa yang dibilang kearifan lokal itu yang sudah ada tetapi juga perlu dikembangkan. Apa yang selama ini kita perhatikan, marilah kita perhatikan juga. Semua tahu dan kita sebagai masyarakat Matra adat Nusantara, adat itu kita tahu apa yang sudah dilaksanakan sehari-hari, itulah adat. Setiap daerah ada tradisinya masing-masing. Buton, ya katakanlah Sulawesi Tenggara ini ada 17 kabupaten kota dan masing-masing punya spesifikasi yang khusus. Apalagi Nusantara yang provinsinya saja begitu banyak. Dan ya sebentar lagi ditambah lagi. Ya masing-masing punya keistimewaan. Tetapi akhirnya selesai. Jadi sedikit lagi kita balik. Oke bosku, waktunya kita balik. Oke, kita mau standby di mobil. Ini video sedikit. Oke bosku, oke, jangan lupa nonton video-video selanjutnya. OTW.